Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Kita hari ini akan mengadakan kegiatan pengajian masyarakat di Pematang Derawa, Desa Pematang Panjang, lokasi di Pusat Pendidikan Sanad Praktis. Jadi semoga hari ini bisa memberikan sesuatu bermanfaat untuk anak didik di pesantren ini, memberi sedikit pembekalan ya. Ini bisa bermanfaat apapun, bisa ya buat sekedar hobi ataupun profesi bahkan. Karena ilmu itu kalau memang tertumbuh bisa berkembang juga kan. Kita bisa menghasilkan. Bermanfaat. Ayo kita lanjutkan. Jadi kampus itu punya program adalah pelatihan masyarakat. Jadi kita bisa itu punya wajib program. Hari ini terkait dengan kita akan diberikan dari saya dalam bentuk atau bahasa kerennya dari mungkin nama saya Muhammad Hasan Nur, saya juga sudah menulis tentang penelitian mengenai S2 saya ini di Universitas Institut ya, masuk ke Institut. Jadi ya, jadi kita boleh keluar. Siapa yang mau baik? Ini untuk yang kita punya ada 40 liter. Jadi pada prinsipnya ini 1 liter kita megang itu semuanya itu bukan megang ini. Jadi 1 ember 3 bisa ini dalam penuh. Mungkin setengahnya 2 aja, enggak apa-apa. Oke. Sebagian lagi nanti ini dipotong 3/4. Bapak. Ya, dipotong 3/4. Ya, 3/4 kalau aja ini. Masuk. Gue pintar ya, Om. Tadi tak koni. Apa kan? Ya ini. Ini kurang halus sih. Kalau ada. Nah seperti ini dari sumber api, tapi di jarak baru di bolongin ya buat perhatikan arahnya segini aja cukup. Oke, kurang lebih baru kita susun seperti ini. Ayo Pak, tercabut. Nah, asal dia nanti kan nanti kita penuhin nih ya. Kurangin dong. Nah,
lagi itu kan minimalistik. Aduh, aduh, aduh. Nah, dihitung nih. Gimana ngitungnya? Lu aja 4. Oh, siku-siku. Jemur, kering, diberi pakan. Tetap dikit-dikit aja sampai dia ngerespon. Sampai dia habis. 0,5 tapi 5 gram. 5 gram kunyit. Terus kita jemur. Ya, kebetulan nih lagi panas-panasnya, terik-teriknya itu. Ini dibikin alas jangan ke baju lo ya. Jangan ke baju lo ya. Ya. Ini berapa takaran? Kalau pakai siang sih itu hanya pakai 1 gram aja, Pak. Itu 1 gram itu udah bisa di pasaran biasa. Hanya orang-orang yang makan pabrik-pabrikan. Itu habis. Masa sama aja? Oh, enggak, Pak. Ada kemiringnya. Serotok kan paling kukuk. Jadi sini sama aja. Jemur. Sampai ini aja. Ini kan panas ya. Jam 11 saja. Kalau enggak panas? Kalau enggak panas sampai 4 jam, Pak. Kalau panas sekali? Panas. Gua aja. Saya tenaga pendidik dari Madrasah Tahfiz Nurul Dolam mengucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Seruyan. Semoga lebih maju dan apa yang diinginkan selalu terkabul. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan kegiatan wadah masyarakat di pesantren Nurul Dolam. Semoga ini bermanfaat. Memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui anak-anak didik kita yang didik di pesantren ini. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, bisa memberikan atau mengaplikasikan apa yang kita berikan kepada mereka. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.